Berita Perdana. Masa depan golongan belia terus menjadi fokus utama kerajaan dengan menyediakan pelbagai program menjana pekerjaan. Lebih-lebih lagi selepas berakhir fasa pandemik COVID-19 yang mengakibatkan ramai belia kehilangan pekerjaan dan kadar pengangguran turut meningkat. Keadaan kini semakin pulih mengikut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM. Bilangan penganggur mengekalkan tren menurun selama 14 bulan berturut-turut kepada 605,000 orang pada September berbanding 612,000 orang pada bulan Ogos. Pasukan Sahih Berimbang SB melalui wartawan Mohan Chinasami memperincikan jana kerjaya belia dalam segmen Undi Kita. Kadar pengangguran di Malaysia terus menunjukkan tren penurunan kepada 3.6% pada September 2022, menurun 0.1% berbanding 3.7% pada Ogos. Malah bilangan penduduk bekerja di negara ini terus meningkat sebanyak 0.2% kepada 16.05 juta orang pada September berbanding 16.02 juta orang pada Ogos. Ini membuktikan keberkesanan pelbagai program seperti jamin kerja yang dilaksanakan Kementerian Sumber Manusia bersama agensinya Perkeso yang sekaligus meningkatkan keyakinan graduan dalam mencari pekerjaan. Seperti kita sedia maklum, kadar pengangguran di negara meningkat ketika negara berada di fasa pandemik COVID-19. Tetapi dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia, kerajaan dan juga pihak majikan di negara ini, satu program yang diberi nama Jamin Kerja telah diadakan di seluruh negara. Dengan program Jamin Kerja ini, difahamkan kadar pengangguran dapat dikurangkan dengan menawarkan peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan golongan belia. Pada masa sama, golongan belia juga dapat memilih pekerja mereka berdasarkan dengan apa yang ditawarkan melalui Carnival Jamin Kerja yang diadakan di setiap kawasan, lokasi dan juga negeri. Mendapatkan kerja untuk semua orang dan dapat senang sikitlah untuk orang datang untuk interview semua. Dan ini merupakan peluang yang sangat baik sebab mereka boleh terus interact bersama dengan majikan dan boleh mendapatkan banyak informasi sebab waktu COVID ramai yang tak dapat kerja dan sebab tu ramai berasa sangat susah untuk cari kerja. Walaupun cari kerja online pun kadang-kadang susah juga. Program macam ni sangat membantu semua orang untuk dapatkan kerja sebab ada banyak company. Jadi kita boleh nak cuba nak interview, banyak pilihan dan boleh beri pengalaman lah untuk interview juga. So bagi saya ni salah satu inisiatif yang bagus. Dengan adanya benda ni, dengan kita tahu since pandemic terlampau banyak orang yang affected dan graduan banyak yang affected. So dengan adanya benda ni, dia salah satu memberi inisiatif kepada graduan ni untuk diorang lebih dapat peluang lah untuk mencari pekerjaan. Bagi Perkeso, selaras dengan visi Kementerian Sumber Manusia yang mahu mengurangkan kadar pengangguran, penyelarasan dilaksanakan dengan pihak majikan bagi memastikan golongan belia yang layak menerima pekerjaan. Sewaktu kita adakan karnival pekerjaan, pencari-pencari kerja mengikut kompetensi dan skill mereka akan dipadankan melalui My Future Job itu sendiri. Dan di sini apabila peradanan itu berlaku, kami Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso akan mempertemukan pencari kerja ini dengan majikan-majikan yang bersesuaian dengan kompetensi skill yang mereka ada. Because dengan adanya matching ini, maka probability atau kebarangkalian untuk mereka mendapat pekerjaan adalah lebih tinggi. Mengikut laporan bulanan Perkeso, bilangan penganggur aktif mencatatkan penurunan 2.1% bulan ke bulan kepada 496,600 orang pada September berbanding Ogos 507,300 orang, manakala penganggur tidak aktif meningkat 3.5% kepada 108,400 orang berbanding 104,700 orang.
Pada masa sama, bagi memudahkan golongan belia mencari pekerjaan, Perkeso memperkenalkan portal pekerjaan negara iaitu Pusat Sehenti dan rujukan utama kepada rakyat bagi inisiatif berkaitan pekerjaan termasuk program peningkatan kemahiran dan latihan semula. Dengan usaha ini, jelas menunjukkan kerajaan tidak pernah mengabaikan isu kebajikan golongan belia dan sentiasa mencari alternatif dalam meningkatkan kualiti hidup mereka. Muhammad Dasami, RTM.